Grape TV. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis dengan selamatnya mengumumkan ketibaan juru nikah, iaitu bahagia Ustaz Suhairi, saksi dan juga ayanda pengantin perempuan, dan berbahagia Encik Suhaimi bin Osman dan serta ahli keluarga menuju ke dewan bagi meneruskan dengan acara akad nikah. Dipersilakan. Selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah hadirin tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan selahumannya mengumumkan Pak Rakan masuk Dulang Girls dan juga Dulang Boys membawa ke dulang-dulang hantaran menuju ke dewan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bersama dengan ibunda tercinta Puan Juliati binti Aladdin berarak menuju ke masuk ke dalam dewan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia serta inayahnya kita dapat berkumpul di majlis yang indah ini. Hari ini tanggal 8 Oktober 2022 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1444 Hijrah, kita berada di sini bagi meraihkan dan melaksanakan majlis akad nikah di antara Emiliana binti Suhaimi bersama pelihati beliau Mawan Arif bin Azizul Rahman. Saya mewakili yang punya majlis mengucapkan selamat datang kepada datu-datu, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati, terutama sekali kepada juru nikah yaitu bahagia Ustaz Suhaimi dan kepada sanak saudara yang lain yang sudah hadir bagi menyempurnakan majlis akad nikah ini. Baiklah, sebentar lagi kita akan menerima ketibaan bakal Pemaisuri Raja Sehari. Di samping itu, sambil kita menantikan ketibaan, marilah kita bersama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana bersempena dengan esok tanggal 12 Rabiul Awal merupakan harinya Maulidur Rasul. Bersama-sama kita berselawat. Baiklah hadirin tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berikan tempuan kepada pintu masuk utama. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya mengumumkan bakal pemaisuri Raja Sehari Emiliana bersama ibunda tercinta Puan Rosliza binti Samsudin menuju ke Mahligai Kasih. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Thank you.
Semua kasih jalinan budi, segudang harapan, seikhlas hati, kehadiran tetamu majlis berseri, semoga majlis Allah berkati. Tanpa banyakkan masa lagi, majlis dengan selamanya akan mempersilakan juru nikah Ustaz Suhari untuk memulakan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang diraikan pada pagi ini, pasangan pengantin kita Muhammad Arif bin Azizul Rahman dengan pasangannya Emiliana binti Suhaimi. Yang dihormati Encik Suhaimi bin Osman selaku bapa dan juga wali kepada pengantin perempuan. Yang dihormati juga ahli keluarga pengantin perempuan, ahli keluarga pengantin lelaki, saksi nikah Encik Zulkarnain bin Abdul Rahman dan juga Encik Iskandar bin Azizul Rahman. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat hadir dan berkumpul di dewan ini untuk sama-sama kita menyaksikan dan meraikan majlis akad nikah di antara Muhammad Arif bin Azizul Rahman dengan pasangannya Emiliana binti Suhaimi. Mudah-mudahan majlis kita ini akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seperti biasa, saya akan menyampaikan khutbah nikah yang dituju khusus kepada pasangan pengantin dan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh dijadikan sebagai peringatan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahala nikah wa nadama ilaih wa harrama sifah wa aw'ada alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih lagi terpelihara keturunannya. Malah perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu bermula dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam, dan yang telah menciptakan daripada Adam itu pasangannya, yakni istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki maupun perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkahwinan sebagai satu cara untuk mewujudkan kasih sayang dan saling cinta mencintai sesama mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang boleh menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya kasih sayang yang terjalin antara suami isteri hasil perkahwinan yang sah akan membawa kita berfikir dan akur tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperolehi daripada sebuah perkahwinan yang berjaya. Dengan adanya ikatan perkahwinan, maka setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada melibatkan kebendaan, kejiwaan mahupun kekeluargaan. Adalah diharapkan agar setiap pasangan, suami mahupun isteri, dapat memahami dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kerana hakikatnya tanggungjawab itu merupakan satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitulah bunyi khutbah nikah yang ditujukan khusus kepada pasangan pengantin dan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh dijadikan sebagai peringatan insya-Allah. Baik, seterusnya dengan tujuan untuk membersihkan hati, diminta pada pengantin lelaki pertamanya syahadah, yang keduanya istighfar, dan yang ketiganya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar pengantin lelaki syahadah, istighfar dan juga selawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya, Allah Ta'ala memberikan ketenangan, dan Allah Ta'ala memudahkan urusan ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sekaligus kita telah pun mendengar suara pengantin lelaki, nampak cukup bersedia. Mudah-mudahan semasa akad nanti pun akan kedengaran suaranya dengan jelas insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil kesempatan sedikit untuk bertanya kepada pengantin lelaki. Walaupun sebenarnya tak dibagi bertanya, tapi mood baik hari ini nak tanya sikitlah. Kan? Mudah-mudahan ini boleh dijadikan di antara kenangan manis. Nak-nak pula lepas ni bila jumpa saya kat mana-mana teringat soalan ni kan, insya-Allah kan. Boleh tanya ya. Dan saya cukup yakin pengantin lelaki sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan soalan yang akan ditanya pada pagi ini, insya-Allah. Boleh tanya ya? Senang-senang. Boleh. Pengantin sebab berbisik senang-senang Ustaz. Insya-Allah soalan mudah kan. Tapi untuk jawab soalan ni kena berhati-hati. Kerana kalau tak boleh nak jawab atau jawapan salah, tidak boleh nak nikah pagi ni. Dan untuk menjawabnya tiada sebarang talian hayat. Harap maklum. Macam mana? Boleh tanya atau kita nak terus jalan? Saya kena tanya jugalah untuk lebih meyakinkan kan. Walaupun saya tahu di hati kecil pengantin lelaki, jalannya lah Ustaz, tak payah tanya kan. InsyaAllah kan. Setakat ni alhamdulillah semua berjaya dinikahkan. InsyaAllah kan. Baik. Kalau dah bersedia, soalannya berbunyi, senyap semua.
Tak sabar nak dengar soalan tu. Baik. Soalannya berbunyi, saya ingat yang berdebar ni bukan pengantin lelaki juga. Nampak yang lain-lain pun, wali pun nampak berdebar juga. InsyaAllah, baik. Soalannya berbunyi, kenal tak Emiliana binti Suhaimi? Senyum terus pengantin lelaki kita kan. Tapi tak jawab lagi tu. Kenal ke tidak? Kenal, alhamdulillah. Boleh tunjukkan orangnya di mana? Jangan main tunjuk-tunjuk ya, takut salah tunjuk nanti kan. Betul orangnya, tidak bertukar. Alhamdulillah. Jadi kita boleh teruskanlah setelah pengantin lelaki berjaya menjawab dengan tepat. Saja nak gurau-gurau dengan pengantin lelaki, nak hilangkan stres kan, nak hilangkan kebentar insya-Allah. Hilang kebentar ya. Ke kebentar lagi. Boleh. Hilang kebentar alhamdulillah. Kalau kebentar saya nak tanya lagi kan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk makluman, wali Encik Suhaimi akan mengakad nikahkan sendiri insya-Allah. Jadi kita bagi peluang kepada wali dan juga pengantin lelaki untuk cuba-cuba dulu insya-Allah. Baiklah, sesama kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan akad nikah ini akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Ma'arib bin Azizur Rahman. Saya. Aku nikahkan dikau dengan putriku Emiliana binti Suhaimi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Emiliana binti Suhaimi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, berkatilah kedua pengantin ini, pertemukan keduanya dalam keadaan kebaikan semata-mata. Ya Allah, Tuhan kami, mesrakanlah kedua pengantin ini sebagaimana kau mesrakan tanah dengan air. Pertemukanlah kedua pengantin ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berkekalan. Sebagaimana kau jadikan antara hamba-hambamu, Nabi dan Rasulmu, pertaukanlah hati kedua-duanya dalam kesalingan kasih mesra. Semesra Nabi Allah Adam AS dengan istrinya Hawa, Nabi Allah Ayub dengan Rahmah, Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah dan Hajar, dan seperti mana kau mesrakan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia dan kekalkanlah sifat mesra serasi mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini. Tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Lanjutkanlah usia keduanya dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Akrabkanlah hubungan keduanya dalam persefahaman dan kasih sayang yang berkekalan. Jadikanlah kedua-duanya dari kalangan orang yang diridai dan terpelihara marwahnya. Jadikanlah mereka berdua dari kalangan orang yang mensyukuri nikmat-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu. Anugerahkanlah keduanya surat keturunan yang saleh dan salihah, lelaki mahupun perempuan. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, seterusnya bacaan lepas taklik yang akan dibaca oleh pengantin lelaki. Isteri minta dengar elok-elok ya. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Emiliana binti Suhaimi, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak hul, tebus talak. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan sendiri oleh wali dengan sekali lafaz Muhammad Arif bin Azizur Rahman dengan pasangannya Emiliana binti Suhaimi telah pun sah sebagai suami isteri. Jadi sama-samalah kita doakan agar mereka berdua berjaya membina rumah tangga yang bahagia,
aman damai, dimurahkan rezeki, dikurniakan zuriat dan dikekalkan jodoh hingga ke akhir hayat mereka. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Syukur alhamdulillah dengan limpah kurnia serta inayahnya, majlis akad nikah telah pun berlangsung dengan sempurna. Terima kasih diucapkan kepada juru nikah yang berbahagia Ustaz Suhairi di atas pimpinan akad nikah sebentar tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah ungkapan yang patut kita ucapkan di hari yang penuh barakah ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan selalu banyak persilakan Raja Sari kita iaitu Muhammad Arif akan meneruskan dengan solat sunat. Dipersilakan. Dan kepada para hadirin, sanak saudara dan juga juru nikah kita Ustaz Suhairi, dipersilakan untuk menikmati juadah yang telah pun kami sediakan yang dibuat khas oleh Dik Kenduri. Dan majlis dengan selalu hormatnya menjemput kepada semua ahli keluarga untuk menjamu selera sementara kita menantikan sesi sarung cincin dan juga sesi bergambar. Dipersilakan. Thank you.
Baiklah hadirin tuan-tuan dan puan-puan, bersua kita kembali. Kita akan meneruskan dengan acara yang seterusnya, acara yang dinanti-nantikan oleh Raja Sehari. Dipersilakan Raja Sehari Muhammad Arif akan menuju ke Maligai Kasih untuk acara menyarungkan cincin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam.
suduri. Go, I'll walk her down the aisle. She looks so
Oh, yeah.
Baiklah, hadirin tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita kembali majlis dengan selamatnya mempersilakan kepada ayahanda dan bonda pengantin lelaki. Mohon maaf, ayahanda dan bonda pengantin perempuan, iaitu bahagia Encik Suhaimi dan juga Puan Dr. Rosliza untuk naik ke atas pelamin ke sesi bergambar. Kita mulakan dahulu dengan ahli keluarga di sebelah pengantin perempuan. Dimulakan dengan ayahanda dan bonda, diikuti dengan adik-beradik pengantin. Dipersilakan. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, mohon berikan perhatian kepada anda yang ada kehilangan telefon bimbit. Saya ulangi, kepada anda yang ada kehilangan telefon bimbit, diminta hadir tampil berjumpa dengan saya. Sebuah telefon bimbit, kepada anda yang ada kehilangan sebuah telefon bimbit, diminta untuk hadir dan berjumpa dengan saya untuk mengambilnya. Terima kasih. Thank you.
Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan kepada ahli keluarga pengantin lelaki. Dipersilakan ahli keluarga pengantin lelaki untuk luangkan masa. Dipersilakan saya menjemput ibunda Mama Arif, iaitu yang bahagia Puan Juliati binti Aladdin, dan juga ahli keluarga pengantin lelaki yang lain. Dipersilakan untuk menuju ke pelamin untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Thank you.
Tip TV.